ini aku masih konsen untuk berapa teman tulis lagu. Kalau ingat emak sih nggak boleh, nggak boleh, belum lahiran jangan belanja gitu. Apa itu? Ya itu, banyak di rumah kan, ada yang di, apalagi dikerjain gitu. Bisa aja dia. Ya alhamdulillah lah ya gitu. Aku ya mestinya ngomongin musik aja mestinya. kalau ngomongin keluarga kadang-kadang kalian tuh miring-miring ke sana-sana. Gawat. Ya udah 6 bulan. Persiapannya sholatnya harus banyak gitu. Persyaratannya tirakat gitu. Kalau kita lihat burung itu kalau pasangannya lagi bertelur, angkrem gitu ya, itu tirakat. Yang laki-laki tirakat. Maksudnya itu sholatnya banyak, ini banyak, doanya banyak, ini banyak. Gitu. Kamar udah disiapkan, Pak? Kamar? Belum lah, belum. Habis inilah, habis ini pelan-pelan, insya Allah. Ngidamnya? Ngidamnya ngidam saya kali dia ya. Berarti kan di suami siaga dong nih? Iya. Lah nggak pakai suami siaga kan di rumah mulu. Paling kita di atas kan di kamar, di studio di atas. Jadi kita ngarang lagu, yang turun lagi siap. Naik lagi ngarang lagi, yang turun lagi kan gitu. Tapi ada lagu yang disiapkan untuk si Belum. Ini aku masih konsen untuk berapa teman tulis lagu. Kalau ingat emak sih nggak boleh, belum lahiran jangan belanja gitu. Ya itu cuma budaya saja. Cuman saya kalau ingat emak langsung ngelamat, siap mak gitu. Ya alhamdulillah. Ya mohon doanya saja pemirsa semua, mohon doanya. Alhamdulillah ini anak laki-laki 26 bulan. Mohon doanya, tidak ada maksud apa menyakiti siapapun gitu ya. Mohon doanya saja. Pokoknya apa namanya harapan lah gitu. Pernah punya anak laki-laki gitu kan, tapi kan meninggal gitu, Yusuf gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan juga ibunya, baby juga sehat, dan anaknya sehat juga insya Allah. Dan sukses, kalian juga sukses, rezekinya banyak. Ya, bantu untuk yang musik religi itu harus dibantu, karena memang porsinya di masyarakat pun tidak terlalu banyak. Banyaknya kita pop, apa yang religi, sport. Puasa tengah pandemi ya sebenarnya nggak terlalu banyak berubah sih, karena kan kalau mungkin di rumah-rumah kan sepi, di rumah orangnya cuma itu aja. Kalau rumah kan banyak memang. Banyak orang, banyak penjaga, banyak ini, banyak peziarah gitu. Banyak peziarah, datang rame masih, cuman harus wudu, pakai masker, apa ziarah ke rambut Rasulullah juga pakai masker gitu. Enggak masalah kan, intinya kan kamu mau sholat di mana aja asalkan kamu khusyuk itu insyaallah diterima. Atau kamu sholat di masjid tapi cuman cuma nongkrong rokok doang, ngopi doang, nggak terawih namanya gitu. Atau terawih sembarangan juga artinya nggak nyambung. Jadi di mana saja, kalaupun ada pemerintah memberi aturan A, B, C, D, ya udah ikutin aja dah, mau dilawan gimana gitu. Lalu ikutin aja, tata yang baik, dibikin gampang gitu. Ya seneng lah, seneng. Dan dia mah dewa banget lah, itu tinggi banget, kitanya mah orang-orang biasa gitu ya. Kalau ada karya kita diapresiasi, kemudian dipakai oleh seseorang, jadi kita senang banget, kita syukur, gitu. Insya Allah, luar biasa. Kita juga sama PPT yang ngefans berat, sama Bang Haji juga ngefans berat, gitu. Jadi senang, gitu. Gak anu, apa, hawanya masih terlalu rendah saya, gitu. Kepengen ya? Apa? Pengen ya, jadi Batman. Lah, ya bantu teman mah, bisa aja. Suasana masih sama, hari-hari sama, cuman kan bedanya itu terutama juga pemirsa mungkin ada yang ngerasa tiba-tiba kehilangan guru, kehilangan kakak, kehilangan orang tua, kehilangan sahabat dekat yang
akhirnya kita nggak bisa Ramadan bersama-sama, inilah. Jadi ini momen gitu ya, momen kita itu. Saya tiba-tiba biasanya ada emak, ada ini, ada bapak, ada siapa-siapa teman-teman dekat lah, udah pada meninggal semuanya gitu. Jadi nah, sebentar lagi mah kita gitu kan, jadi tinggal kita mulai serius ini memanfaatkan Ramadan sebagai momen kita betul-betul memperbaiki diri. Ramadan sebagai momen untuk kita serius kita dalam kita bersujud kepada Allah, serius beramal soleh, karena siapa tahu nih Ramadan yang terakhir kita gitu. Jadi masya Allah, mudah-mudahan kita juga benar-benar masih dipertemukan Ramadan yang akan datang lagi, yang lagi panjang umur gitu. Wow.